Nah, kita sekarang nih lagi mau ada proyekan Honda Advance atau biasa orang bilangnya Honda EDV. Untuk nah, EDV ini tuh sebenarnya punya abang gua, Mas Depi. Tapi untuk bagian modifikasinya apa aja, video ini akan gua buat series. Nah, ini ceritanya kita mau ke Pandapo untuk ngambil body-body barunya yang habis di repaint ya, Mas Depi. Nah, yang habis di repaint. Nah, tapi ini cengkerepet ngikut nih. Tuh. Cengkerepet ngikut. Nah, ini bodinya di Pandapo habis dipernis sama ngecat kaki-kaki. Ini part pertamanya yang akan gue share ke kalian. Apa aja sih modifnya? Nah, itu juga bakal ada di seri-seri selanjutnya. Untuk mau ada berapa seri, gue juga belum tahu karena ini modifnya akan sambil jalan. Jadi, kita OTW ke Pandapo. Terus ikutin. Kita udah mau nyampe nih deh. Ntar depan kita belok ke kiri. Tuh ada beberapa part yang dibawa yang mau di waterprinting buat di ADV-nya Mas Dep. Ini bocoran aja, bakal ada waterprinting di motornya dan kita akan ngelihat hasil catannya kayak gimana. Nyampe juga nih tempat Mas Depi ngecat sama fitting tuh, namanya Mas Jangkung. Kita udah sampai nih. Nah, nih yang empunya nih, kapan-kapan kita ngobrol. Halo Mas, sehat Mas? Alhamdulillah baik. Oh iya. Kapan-kapan kita ngobrol tentang si Pandapo. Kamu mantang aja di sini ya. Wah, ini dia nih peleknya nih. Peleknya udah jadi. Bodinya udah matang. Kita lihat, kita intip. Bodinya. Mas Jangkung, Pandapo alamatnya di mana sih? Jalan Muhammad Kafi 2. Jalan Muhammad Kafi 2. Nomor 90. Nomor 90. Patokannya kampus STN. Nomor handphone yang bisa dihubungin kalau mau nanya-nanya 0821-111-43-104. Nah, nanti gua taruh di deskripsi juga untuk nomor telepon sama alamatnya. Sama share maps-nya juga. Yuk kita lihat-lihat ke dalam. Ini kan yang apa? Galaksi kan? Ini di luar deh. Sini. Gokil ya, catannya gokil ya. Nah, ini kandang macannya Mas Jangkung nih, kandang macannya Mas Jangkung. Berantakan ya. Barang-barang itu. Nah, sekarang kita mau ngambil ini ya, Mas. Bodi. Bodi jeruk. Ada lagi, Mas? Udah. Cukup. Banyak juga. Kang panggul ya. Banyak juga yang mau di ini nih. WTP. Di WTP. Bagian mananya aja? Semuanya ini. Semuanya. Bagian bodi bawah. Bodi bawah. Spakbor kolong. Spakbor depan.
cover radiator, cover knalpot, outboard belakang, terus cover headlamp, cover boosted, sama cover CVT. Yang ini silver? Silver ini cover full step belakang. Di WTP juga? Di WTP juga, biar gak kebanyakan silvernya. Motifnya motif karbon. Honda. WTP-nya model Honda sih. Kemarin mintanya jadi gelap. Gak mau yang genjreng-genjreng. Eh, si Mas Devi lagi ambil cucian mobil ya, Dek ya? Dek. Kejepit, makanya jangan ambil sini kan. Ayah lagi ngapain? Lagi ambil cucian mobil. Ambil cucian mobil, abis itu kita ngangkut bodinya ke mobil, kita pulang ya, Dek. Kita pulang. Adek mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Tadi Adek jajan. Iya, itu jajanan Adek ya. Bilang halo guys, halo teman-teman. Halo teman-teman. Iya. Habis beli apa? Oh, beli es jeruk. Enak gak es jeruk nih? Es jeruk enak gak? Enak. Yaudah, kita sambil nungguin. Selesai di pandaponya. Dan kita nanti tinggal nungguin hasil yang water printing. Gak tahu jadinya kapan. Kayaknya kurang lebih 1 minggu lah. Karena kan banyak juga yang ngantuknya. Ada Ninja, ada NMAX. Jadi nanti kita dikabarin, dan akan gue coba shoot hasil water printingnya kayak gimana. Udah, kenapa? Teman-teman, kita beli kejunya dua. Beli keju? Kejunya dua. Mau bikin apa beli keju? Mau bikin spaghetti. Wah, mau bikin spaghetti katanya. Yang satu buat digadoin. Yang satu buat digadoin, kayak gimana makannya? Leh kotor dong. Ya udah, kita nungguin Mas Depi. Kita angkut barang-barangnya ke mobil, kita bawa ke rumah sambil kita ngeliat protolannya si ADV-nya Mas Depi. Mobilnya udah sampai, yuk kita masukin barang-barangnya. Bodi udah masuk semua ke mobil. Sekarang kita tinggal balik ke high-tech lighting lagi buat naruh, dan mungkin nggak tahu installnya kapan, minggu depan atau di next episode gue bakal kasih tahu juga mulai installnya kapan. Ikutin aja terus the series of Honda Advance. Yuk kita pamit sama Mas Jangkung, ditunggu untuk yang water printingnya. Ditanyain dong, dadah dulu Mas Jangkung, pamit ya. Oke, thank you siap. Banget sama-sama. Ditunggu water printingnya. Oke, nanti dikabarin. Siap, Jangkung ya, makasih ya. Insya Allah kesini lagi mampir. Sekarang kita ke high tech lagi ke rumah Dede, ke rumah Mas Depi, ke bengkel lagi buat narok body-body tuh. Harus ekstra bawanya, iya masih baru. Sama nanti untuk di next seriesnya, gue nggak tahu ada apa, apakah Mas Devi mau modif apa, gue juga nggak tahu. Nanti kita ikutin aja di seri berikutnya. Sampai bengkel ada Jangkis nih. Nah ini Mas Bayu yang biasa touring tapi sendiri-sendiri senengnya nih. Kapan-kapan kita ngobrol diskusi bareng sama Mas Bayu tentang touring yang udah sampai jauh. Tunggu waktunya. Di next episode tungguin aja.